Tek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Anur TV Official bersama Anur Motovlog. Alright, wah gila ini sumpah kotor banget anjir. Oke guys, gue sekarang berada di Pantai Pangandaran bareng keluarga. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja berangkat. Ayo pak. Alhamdulillah guys, pagi ini pagi yang cerah. Ya begitulah, alhamdulillah. Kali ini saya bisa ngonten lagi guys. Karena gimana ya, minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu gua gak bisa upload video. Ada video-video sebelumnya ya ditonton. Kali ini gua berada di Pantai Pangandaran. Gua nginep di rumah keluarga gua guys. Jadi kita sekarang mau menuju ke Pantai Pangandarannya guys, ke apa itu, pelabuhan deket dari rumah keluarga gua. Bismillahirrahmanirrahim, udah menuju jalan rayanya guys. Jadi kita seperti biasa nih guys, udah lama kita nggak mencari Dede Gemes Uti Barber gitu kan. Aduh, kita udah lama nih cuy nggak gombalin-gombalin cewek-cewek yang ada apa itu di luar-luar sana cuy. Aduh, alhamdulillah nih guys ya, yang selalu mensupport aku, Mio Anur TV guys. Bebaslah, terserah kalian mau panggil aku apa, yang penting enaknya di mana guys. Hai. Aduh, sumpah ini situasi Pangandaran sekarang nih guys. Ini sebelum ke Pantai Pangandaran juga udah pada rame nih guys. Sumpah ini cuy, gimana guys, ini gua baru pertama kali ngonten lagi. Ini pas liburan gua ya guys. Soalnya pas bulan-bulan lalu, minggu-minggu lalu gua nggak libur karena sibuk kerja, ada masalah sedikit sih ya. Gila sumpah ini cuy, Pangandaran macet parah. Ini masih jauh loh, masih jauh ke arah pantainya guys. Gila sumpah ini masih macet nih. Waduh sumpah ini macet parah cuy. Ada yang bilang sih daerah mana itu, daerah Bandung, berangkat ya guys dari jam 1 malam baru nyampe maghrib guys. Sumpah hampir 12 jam. Soalnya gini kan, pemadatan di Pantai Pangandaran itu udah penuh, jadi banyak yang harus balik sama masuk. Jadi kendalanya di situ guys, macet parah. Jadi buat kalian yang mau ke Pantai Pangandaran ya boleh-boleh saja, tapi kalau mau lihat yang macet gini mah aduh, gua agak mending diem aja dulu di rumah ya. Tapi buat khusus pengendara motor ya enak-enak aja, soalnya bisa ada celah masuk aja gitu kan. Aduh, sumpah gua udah lama nggak nonton bareng kamu Redmond. Aduh, mamae. Udah lama aku nggak bisa bikin konten. Akhirnya gua bisa bikin konten lagi bareng si Redmond. Sumpah ini macet parah cuy. Sumpah alhamdulillah guys, jadi kita terpisah dengan orang tua dulu guys. Alhamdulillah kita bentar lagi nyampe nih guys ya, di pelabuhan Pantai Barat. Kita udah lama nggak bikin konten kesini. Biasanya ya ada video-video sebelumnya kita kontennya kesini ya guys. Ini terjadi pemadatan dikarenakan 2 tahun kita gak bisa liburan karena corona ya guys. Di apa, disekap di rumah ya guys. Gak bisa pada ini liburan. Ya gila, kita udah mau sampai nih guys. Aduh, kelilipan gua cuy. Oke cuy, kita kayaknya bayar karcis dulu di sini cuy. Gila sumpah ini macet parah cuy. Sampai ke ujung-ujung.
Sumpah yang masuki dari Jawa Barat, Jawa itu apa? Gua lupa. Pantai Barat sama Pantai Timur ini macetnya macet total, macet parah ya guys. No gila. Jadi kalau kita mau masuk lewat sini banyak-banyak orang-orang cuy. Soalnya ini jembatan yang baru dibangun guys. Kita abadikan momen dulu guys, kita video. Alhamdulillah kita udah sampai di pantai baratnya nih guys. Sumpah pagi ini banyak orang-orang yang mengabadikan momen di sini guys. Sumpah lihat banyak banget. Amazing. Ini udah 2 tahun kita gak bisa liburan dan akhirnya pemerintah itu membebaskan kita ya guys. Gila sumpah. Biasanya di sini gak banyak orang ya. Sekarang banyak cuy. Dari ujung sampai ke ujung. Gila sumpah ini. Kayaknya kalau ke arah pantainya ini bakal macet nih cuy. Sumpah. Buset. Bila sumpah ya Allah subhanallah. Bila guys sumpah. Gimana nih kita cari Dede Gemes atau gimana ya? Sumpah ini banyak wisatawan dari penjuru dunia cuy. Rame banget ini. Wajah. Dikarenakan pemadatan di pantai timur, biasanya di sini kosong jadi rame gini cuy. Sumpah kalau gini rame amat, gue cari Dede Gemesnya di mana cuy? Buset. Parah bener anjir. Macet total ini mah cuy. Oke guys, dikarenakan tadi gue mau lewat sana. Dikarenakan macet jadi kita putar balik aja ya guys. Kita diem di pantai baratnya aja, soalnya kalau ke pantai timur macet banget cuy, sumpah. Aduh. Ramai banget kalau di sini cuy. Apalagi di pantai timurnya gila sumpah. Aduh, banyak banget ini. Kita pagi ini alhamdulillah ya guys dikasih kesehatan bisa melihat ombak di pantai Pangandaran. Buat kalian jangan lupa tekan tombol komen and subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis ya. Tis. Dan jangan lupa di follow Instagram gua @aldi_nugraha27_. Oke, mantap. Dan thanks juga buat kalian ya. TikTok gue udah nyampe 400k follower. Insya Allah kalau 500 gue bakal apa nih? Yo, komen di bawah, oke? Okay? Aduh, sumpah ini menghirup udara segar yang sangat buset, sangat menakjubkan. Keren banget ini cuy, sumpah. Oke guys, buat kalian terima kasih banyak yang udah nonton videonya guys. Jadi itulah cuman sedikit ya video sekilas perkenalan gua. Kita pertama bikin konten lagi ya guys.
Sumpah. Jadi kita sudah keliling Pantai Pangandaran, kayaknya insya Allah nanti kita lanjut part 2 nya aja ya guys. Soalnya gue lagi nyari kondisi yang enak biar gak padat gini cuy. Susah amat sih sumpah ya. Kita berhenti di sini dulu aja guys. Terima kasih banyak buat kalian. See you next time. Bye bye.